Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channelnya Ternak Kelinci Kambing Domba Angkas Lampung. Hari ini teman-teman, tahun 2024, bulan 9, tanggalnya tanggal 13 ya teman-teman ya. Kita ada di Taman Ndoro Putri, teman-teman. Ndoro Putri. Apakah Taman Ndoro Putri? Taman Ndoro Putri ini adalah taman untuk kita rekreasi. Di depan sana ada seperti danau, kayak waduk, tapi bukan waduk ya teman-teman, danau ini. Kali besar lah ya. Nah, ini teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang mau rekreasi, mengadakan pertemuan bisa di sini teman-teman. Tuh, luas. Dan sangat luas sekali. Ada kelapa sawitnya teman-teman. Sawit, kelapa, kelapa sawit. Tuh. Ada ayunan, teman-teman. Tuh, kita bisa main ayunan di sini. Tuh, bisa tempat nongkrong. Ini kami berkunjung sini sekitar jam 11, teman-teman. 11 siang. Ah, asik. Sambil lihat pemandangan ya. Tuh. Kita main ayunan. Seru. Seru, seru. Main ayunan tetap bersama dengan sendal lili. Lihat nih, tuh sama senang sudah ada yang pakai tuh. Dan nanti ini tuh. Wah, kita ada di sini nih. Ini kalau malam bagus pasti ya, ada lampu-lampunya teman-teman tuh. Di bawah situ teman-teman. Tuh, wih, ada perahu di bawah tuh. Tuh ada di perahunya, ada perahu tuh di situ. Kan. Jangan-jangan banyak ayam hutannya ini, ayam hutan merah Sumatera. Ini udah kayak di Batu Tegi ya. Tuh. Tuh kalau bisa lihat di tulisan di situ teman-teman tuh. Tulisannya Taman Wisata Ndoro Putri. Guys. Ndoro Putri, apa kabar? Api-api toyo. Enak ya teman-teman ya situasinya. Tuh. Keren. Keren pemandangannya, keren. Wih, ada jembatan teman-teman di situ tuh. Jembatan yang ada lalu lalang motor tuh. Ini adanya di daerah Pagelaran, teman-teman. Sebelah sananya Pringsewu. Masih objek wisata ini masih ada di Provinsi Lampung ya, teman-teman ya. Masuknya murah, teman-teman. Enggak nyampe 50.000. Ini enak ini kalau sore di sini, apalagi lagi hujan gerimis, rintik-rintik. Hujan turun lagi. Saya penasaran dengan kelapa sawit ini. Biasanya di atasnya itu banyak sangkar burung, teman-teman. Ntar mau tak panjat lah. Oke, teman-teman. Saya cukupkan videonya ya. Kalau mau main-main Taman Ndoro Putri, lihat aja di Google Map, teman-teman. Worth it juga sih. Masih baru juga lah ya. Sebelah sana itu masih banyak pembangunan objek-objek tempat nongkrong untuk foto-foto di situ. See you next video, teman-teman. Bye-bye.